Timnas Belanda harus menghadapi lawan berat di babak perempat final Piala Dunia 2022, yaitu melawan Argentina. Belanda tentu tahu betul kualitas dari skill individu para pemain Argentina, khususnya mega bintang Paris Saint-Germain, yaitu Lionel Messi. Terbukti Lionel Messi mampu mengobrak-abrik pertahanan Australia di babak 16 besar Piala Dunia tahun 2022. Menghentikan Lionel Messi merupakan tujuan utama dari bek-bek tangguh milik Belanda. Nah, kendati demikian, bek tangguh Belanda yaitu Nathan Ake tidak terlalu mengkhawatirkan sosok Lionel Messi. Menurut Nathan Ake, masih ada pemain yang lebih mengkhawatirkan ketimbang Lionel Messi, yaitu ujung tombak timnas Argentina bernama Julian Alvarez. Buktinya, Julian Alvarez mampu mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan terakhir timnas Argentina di Piala Dunia tahun 2022. Nathan Ake tentu tahu betul kualitas dari Julian Alvarez yang sama-sama satu tim di Manchester City. Penantikan apakah bek-bek tangguh Belanda bisa menghentikan penyerang-penyerang gacor dari Argentina di babak perempat final Piala Dunia tahun 2022.